warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Oma Laptop Official. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas atau akan mereview laptop bekas gaming yang harganya murah banget di bawah 10 juta. Namun buat teman-teman semua, sebelum saya lanjut videonya, teman-teman semua jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Spesifikasinya yaitu teman-teman, MSI mengeluarkan seri GE62QD APA-C dan selanjutnya dengan ukuran tampilan layar 16 inci Full HD, dan selanjutnya LED-nya yaitu LED backlight display yang bisa membuat penglihatan kita jauh lebih maksimal, dan tentunya dari performa yang ada, dari fitur yang ada itu mungkin sudah tidak bisa diragukan kembali. Selanjutnya teman-teman, di area dapur pacu, seri MSI GE62QD APA-C ini sudah didukung dengan adanya CPU Intel Core i7-4720HQ. Prosesor Intel Quad Core Architecture Haswell ini menyajikan clock rate dengan besar 2,6 GHz. Dengan dukungan RAM 16 GB yang membuat laptop ini semakin kencang. Apalagi penyimpanannya sudah menggunakan SSD 512, membuat laptop bekas gaming ini MSI GE60 makin tampak menarik. Kemudian teman-teman, dari segi grafis, MSI seri GE62QD APA-C ini sudah menggunakan FGA Nvidia GeForce GTX 960M dengan frekuensi 1096 MHz 2 GB. Yang mana FGA ini sudah memberikan aneka fitur yang bisa meningkatkan performa grafis. Tak hanya itu juga, keyboard backlight dengan 3 warna sehingga mempercantik tampilan laptop bekas gaming ini. Sehingga teman-teman semua tidak perlu ragu jika laptop ini dioperasikan di dalam kegelapan. Mengenai laptop bekas gaming yang harganya murah banget di bawah 10 juta. Nah teman-teman, nantikan video kami selanjutnya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.